Aktor sekaligus anggota DPR RI terpilih Farel Bramasta terus memberikan hadiah kepada keluarganya. Orang-orang terdekatnya juga mendapat kebahagiaan dari anak Vena Melinda itu. Tidak tanggung-tanggung, Farel Bramasta memberikan hadiah bernilai ratusan juta rupiah. Salah satu hadiah istimewa itu, sebuah mobil mewah diberikan kepada Bunda Sarni, istri dari Ivan Fadila yang merupakan ayah Farel. Farel pun mengungkapkan alasan di balik hadiah istimewanya itu. Saat ia berkampanye dan turun dapil kemarin sempat meminjam mobil Bunda Sarni hingga mobil tersebut hancur. Dan Farel berjanji akan mengganti mobil tersebut kalau ia terpilih menjadi anggota DPR RI. Sebelumnya Farel juga memberikan hadiah kepada sang adik Atallah Naufal yang baru saja merayakan ulang tahunnya. Tidak hanya keluarga yang mendapatkan perhatian dari Farel, sang asisten pun menerima hadiah dari Farel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.